Okey, video test drive tadi kita buat video pemasangan pada pipa. Okey, apa ni? Boleh on engine. Oh. Ada beza. Cepat. Sekejap saya nak rakam on dia. Tapi gelap. Saya buka ni dulu. Lampu dia cerah. Mana? Tu dia. Cepat. 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 Okey, tu satu Abeli. Yang kedua Abeli buka lampu kecil. Okey. Abeli kata suhu aircon dia duduk kat sini saja nombor 3 ni. 3 klip besar ni. Panas pun kat sini, hujan pun kat sini, betul? Ha. Bawah pernah try? Tak pernah try. Kalau atas lagi lebih sejuk lah, betul? Okey, ni kita demo satu-satu lah. Kalau aircon Abeli ni pun dah sejuk. Kalau duduk sini pun boleh bagi sejuk macam ni. Bonus lah. Tapi Abeli saja tahu buat aircon. Okey. So ni saya tutup dulu bagi rapat. Okey, Abeli on aircon. AC tak? AC. Okey. Satu saat, dua saat, dia sejuk. Kepesa pusing kat dia. Nanti. Nak start sejuk. Betul tak? Dah nak start sejuk. Sejuk dah ni. Betul? Sejuk ni. Sejuk ni, sejuk ni. Oh, boleh buka tingkap. Tingkap pun terbuka ni. Tingkap betul buka, pintu je kita tutup sebab kita di laluan pasal. Betul tak Abeli? Belum buka tingkap kan? Okey, jom kita pergi test drive Abeli. Sebelum video 10 minit. Abeli Viva Auto, dia 850 ke 1000? 850. Okey, 850. Kita tengok. Cantik. Kereta abang Lee kita ni memang cantik. Tengok video atas, apa? Nanti kita gambar atas bonet dia tu, bendera Kelantan dengan Perak. Abeli orang Kelantan eh. Orang rumah orang Perak. Nanti lepas kelas nak pergi ni. Ringan eh? Lepas kelas nak pergi ya ni? Lepas kelas dia nak pergi dengar sendiri lah. Tapi itulah kereta owner saja tahu. Tak payah naik. Buka tingkap pun tak payah. Waktu ni jam. Jam lah. Masa mandi ni. Kalau petang. Waktu petang ni. Petang jam. Habis tu kita pergi bank. Okey boleh. Nanti take flight tu kita belok kiri. Itu lagi mendaki bukit tu. Abeli tahu eh kawasan ni kan? Tahu. Tahu kawasan dia. Dia daripada Gombak ke LRT masa maju 15 minit dia bawa dengan waktu traffic jam macam ni. Ada jalan tikus. Aduh, memang orang KL betul lah. KL Gombak. Kita memang dia dah pergi ya? Sikit je tukar minyak. Sikit je? Sama lah dia macam video cerita kan. Itu lah, bak kereta order saja tahu. Okey, ni nak start mendaki. Biasa kalau mendaki ni dia 3 atau 2. Dia 3 atau 2. Ni lagi lah, slow ni lagi lah. Kita try kan nombor 3. Ni gear 3. Auto, manual, dari dulu lagi. Pernah kereta bagus. Ini biasalah kalau nak keluar simpan. Ni tengah mendaki naik bukit. Kaki boleh angkat lah. Tak ada ni kan. Tak ada sebu lah. Tak ada sengguk lah. Tak ada sengguk ni. Biasa sengguk-sengguk. Tak ada sengguk-sengguk lah. Enjin bergegar lah. Cuaca petang ni rahmat. Rahmat Allah turunkan kepada kita. Sejuk. Tapi tak ni sambil-sambil tunggu hijau ni naik bukit. Okey, dia hijau. Saya nak bagi aircon ni berat lah. Saya nak tengok Abeli rasa macam mana. Kalau tak pasal booster, so memang berat lah betul. Ni kita tengok Abeli bawa macam mana. Memang lagi, kipas lagi. Oh, jangan. Sweater saya tak pakai ni. Bukit eh. Ha? Ni
naik. Naik sedap lah. Tengok dia siap lepas tangan tu. Belagok tu. Tapi kita suka lah dengan Billy. Aduh, alhamdulillah. Dapat juga jumpa ownernya yang selama ni duk komen dalam TikTok. Dia TikTok support kita. Ni orang ni sporting. Sporting amat. Alhamdulillah. Memang ringan lah benda naik bukit. Mula ni buat jalan. Lepas tu lagi satu level. Ha, apa ni kereta berat-berat gini. Tutup ekor. Tengok. Pak Dato' sejuk lah. Okey, ni dah turun bukit lah. Mana lagi bukit pun tak tahulah saya pun. Mana lagi yang balik? Kita panjang bukit kecil pula. Oh, jangan. Dia tak apalah orang lebih balik rumah dia. Kita pula jauh lepas tak pergi. Tapi tu lah, abang Lee lepas ni naik genting senyum lah. InsyaAllah lah senyum lah. InsyaAllah. Amin. Kereta abang Lee ni siap ada bok di atas. Apa lagi lah? Memang cantik lah kereta dia. Kita ada gambar nanti kita up sekali lah gambar dia. Ini cantik kereta dia. Bendera lah, tengok bendera dia. Kalau ada roadblock, polis cukup suka dengan bendera abang Lee ni. Hilang dari dulu dekat kereta. Dia sikit lah cekat. Dia tiga ni. Memang sikit lah cekat. Dia empat lagi lah. Dia empat. Enjin pun tak bergegar. Dengan aircon yang kuat macam ni. Ni cuaca luar dah hujan. Dengan aircon pun kita dah test bagi kereta ni berat. So yang tahunya hanyalah abang Lee sahaja. Nak U-turn balik ke apa kita? U-turn balik tak? Kita ke Pulau Ajang ke sini? Tak. Okay. So ni sampai sini saja kot. Okay. Ni saya slow sikit. Blower. Okay. Abang Lee, cuba ulas sikit. Kereta tadi sebelum datang berat. Memang berat-berat gila. Lepas tu yang kedua lepas pasangan apa? Booster. Booster. Alhamdulillah. Ingat tekan sikit je minyak. Sikit je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ekor pun? Ekor pun sejuk. Sejuk. Lagi sejuk. Lagi sejuk kan? Dia pun dah gegel lah. Tak tahu nak cari mana bagi. Luar. Tambah luar pula hujan pula Abang Lee. Allah. Baiklah. Alhamdulillah. Okey. Abang Lee puas hati? Puas hati. Sama macam ada video TikTok saya? Sama. Sekarang cuma hari ni ya, pada kereta Abang Lee sendiri betul? Hmm. Dah pasang baru tahu betul Abang Lee. Kalau tidak kalau tengok video betul ke? Betul ke? Betul tak? Hmm. Alhamdulillah. Last. Saya tanya. Puas hati? Puas hati. Alhamdulillah. Itu dia rezeki daripada Allah. Allah juga yang temukan Abang Lee ni dengan saya ni. Sporty amat. Alhamdulillah. Kawan-kawan saya, customer-customer booster ni semuanya orang baik-baik. Alhamdulillah. Itu dia. Assalamualaikum.